Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon memiliki 27 dosen, di antaranya 2 guru besar, 14 doktor, 11 magister, serta 23 dosen telah memperoleh sertifikat pendidik. Kurikulum program studi Pendidikan Agama Islam berbasis KKNI sejak tahun 2017 dengan jumlah SKS 145 SKS terdiri dari 135 SKS pada mata kuliah wajib dan 10 SKS pada mata kuliah pilihan. Berdasarkan hasil pelacakan alumni menginformasikan bahwa lulusan program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon telah bekerja di berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, dengan presentase 85% lulusan telah bekerja sesuai dengan keahliannya. Selama masa pandemik, segala aktivitas pembelajaran dan pelayanan akademik pada program studi Pendidikan Agama Islam dilakukan secara online dan dapat diakses melalui website program studi Pendidikan Agama Islam dan Siakatklot IAIN Ambon. Untuk aktivitas pembelajaran secara online, para dosen dan mahasiswa menggunakan berbagai fasilitas diantaranya Edlin, Zoom, Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, dan fasilitas lainnya yang memungkinkan terjadinya pembelajaran jarak jauh dapat terlaksana. Program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon juga memiliki unit jaminan mutu akademik yang secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi mutu akademik program studi untuk memastikan terjaminnya kualitas penyelenggaraan kegiatan akademi pada program studi Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program studi Pendidikan Agama Islam FITK IAIN Ambon ini, kami memiliki beberapa fasilitas penunjang pembelajaran. Di antaranya gedung kuliah 3 lantai, terdapat pula ruang dosen di mana setiap dosen memiliki ruangannya tersendiri, ruang pelayanan administrasi akademik mahasiswa. Namun selama masa pandemi COVID-19 ini berlangsung, pelayanan administrasi akademik mahasiswa sebagian besar diakses atau dilayani secara online. Kemudian di prodi ini juga terdapat ruang seminar proposal dan seminar hasil. Terdapat pula ruang mikro-teaching FITK yang dilengkapi dengan peralatan yang sangat representatif, di mana terdapat ruang kontrol, kemudian sound system yang memadai, terdapat pula CCTV di sudut ruangan yang memungkinkan dosen mikro-teaching memantau pelaksanaan praktik pembelajaran. Kemudian terdapat pula ruang baca prodi, di mana dapat diakses secara online maupun offline. Selanjutnya di program studi Pendidikan Agama Islam FITK IAIN Ambon ini terdapat ruang pengelola jurnal. Di prodi ini kami mengelola 2 jurnal. Yang pertama KUTAP, jurnal ilmiah mahasiswa. Di jurnal ini dimungkinkan untuk diterbitkannya artikel dari hasil penelitian mahasiswa. Kemudian jurnal Al-Iltizam, jurnal pendidikan agama Islam, di mana jurnal ini telah terakreditasi dengan peringkat Sinta 4 dan alhamdulillah telah terindeks di DOAJ. Kemudian terdapat perpustakaan IAIN Ambon, di mana mahasiswa kita dapat mengakses dan meminjam buku di perpustakaan tersebut. Kemudian terdapat pula klinik kesehatan IAIN Ambon. Selanjutnya, ruang Hima Prodi atau ruangan himpunan mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam FITK IAIN Ambon.